Uh, uh. Hmm. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apakah suara saya bisa didengar? Cek cek, suara saya kedengaran tidak? Halo, apakah suara saya terdengar? Mohon ada yang menjawab. Oke, terima kasih. Mm -hmm. <tuh> ya, <Yeah. tuh> jelas. Terima kasih, valkis Olivia. Hmm, hmm. Baik, saudara-saudara, selamat malam dan selamat bermalam Senin. Uh, ya, malam ini sengaja saya, uh, apa namanya, muncul khusus untuk uh, mahasiswa IAIN semester 7 yang mengambil mata kuliah seminar proposal ya jadi memang bukan lagi iseng ini tapi seperti biasa saya sedang me mengampu mata kuliah yang ada kali, kali ini saya uh, mengampu mata kuliah research proposal seminar dan saya kira ini cukup penting buat mahasiswa semester 7 yang kebetulan saat ini juga sedang melaksanakan uh, apa PLP praktek apa tuh PLP? Uh, aku lupa PLP itu apa. <coughs> Tapi yang jelas lagi ada praktek uh, mengajar begitu di sekolah. Jadi uh, saya akan memberikan overview kenapa. Yang pertama adalah, kenapa kita harus tetap melaksanakan perkuliahan seminar proposal? Karena sehubungan dengan, uh, "sehubungan ada ya, halo-halo, saya nggak akan jawab komentar ya, <tuh> nanti saya komentarnya nanti jawabnya." Sementara saya uh, ngomong sendiri aja, "oke, okay. <tuh> ini pertemuan kedua." <tuh> Iya, pengenalan lingkungan persekolahan PLP, pengenalan lapangan persekolahan. Ya, beda-beda kan. Saya tidak tahu yang benar yang mana ini. <tuh> Baik, uh, dari apa namanya? Uh, saya diberi tugas untuk mengampu mata kuliah Research Proposal Seminar. Yang ini adalah cikal bakal dari tugas akhir mahasiswa jurusan Tadris Bahasa Inggris berupa penulisan skripsi <tuh> jadi memang ini tugas yang buat saya berat buat saya berat nggak uh, tahu yang jelas dari diantara uh, semua rekan dosen uh, semuanya menyerahkan kepada saya saya bisa saja uh, lepas tangan dan tidak mau sebetulnya tetapi <tuh> saya ada <tuh> apa ya seperti penasaran seperti juga tanggung jawab juga seperti tantangan juga seperti rasa, Kepedulian saya kepada mahasiswa supaya bagaimana caranya kita bisa menyelesaikan studi empat 4 tahun. Empat 4 tahun itu waktu yang dimaksimalkan. Jadi saya tidak, ini bukan urusan urusan bosan atau nggak bosan, tapi memang bosan ya ngelihat anda di kampus itu artinya sayang. Kalau kalau senang mahasiswa lama di kampus berarti nggak sayang, gitu ya. Ini wujud dari uh, kepedulian saya, maka saya meng, uh, uh, berinisiatif saya terima tantangan untuk mengajar mata kuliah Research Proposal Seminar. <coughs> uh, research Proposal Seminar ini mata kuliah yang terdiri dari 3 SKS. 3 SKS berarti 3 kali 50 menit tatap muka. <coughs> Jadi seharusnya Anda bela kita belajar bersama tatap muka selama dua setengah jam. 2 jam 30 menit. Nah, di sini ada banyak sekali kendala yang kita alami bersama. Kendala yang pertama adalah ketidakmungkinan kita melakukan tatap muka, karena ada batasan, dan batasan ini tidak mungkin kita langgar sembarangan. Mungkin akan ada teknis bagaimana kita bisa mengatur perkuliahan tatap muka, tetapi eh, ini masih dipikirkan dan juga didiskusikan dengan ketua jurusan. Uh, juga mungkin perlu pertimbangan dari rekan-rekan dosen yang lain bagaimana teknisnya supaya bisa dilakukan kuliah uh, tatap muka <tuh> tapi ini masih masih saya tidak bisa menjanjikan itu yang pertama kemudian yang kedua adalah uh, anda di semester 7 saat ini sedang melakukan uh, PLP pengenalan lingkungan persekolahan kalau tidak salah tadi uh, atau PPL praktek pengalaman apa namanya pengajaran Praktek lapangan gitu ya, mengajar. Nah, ini juga mengambil waktu yang cukup lama. Saya nggak tahu berapa lama PLP, ada yang bilang tiga bulan, ada yang bilang dua bulan. Eh, mohon dikonfirmasi berapa lama Anda melakukan PLP. Nah, itu eh, kedua sistem daring seperti yang sudah pernah dilakukan di semester kemarin juga dirasa banyak yang bilang tidak efektif begitu ya. Uh, karena ya keterbatasan uh, banyak hal salah satunya keterbatasan kuota kalau saya banyak ya nah, nggak tahu yang lainnya oke okay. ternyata dua bulan ya dua bulan sampai 19 Oktober ada yang 13 Oktober begitu ya nah ini kan uh, waktu yang relatif lama oleh sebab itu uh, ya terima kasih atas informasinya dua bulan oleh sebab itu, kita harus melakukan langkah-langkah yang uh, saya kira harus uh, terstruktur. Bagaimana caranya Anda bisa dapat menyelesaikan proposal dalam waktu yang cukup, uh, apa namanya ya? Kalau dibilang dari Oktober, berarti kan kita cuma waktu uh, November dan Desember. Anda bayangkan dua, 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 dua bulan juga November dan Desember. Ini bagaimana caranya bikin proposal selesai? Nah, ini kan susah. Maka dari itu, saya berinisiatif kita akan memulai perkuliahan mungkin di bulan September begitu ya, sehingga September dan Oktober Anda tidak akan uh, nganggur. <tuh> uh, ya, yeah. uh, yang saya tahu, yang saya tahu, uh, apa namanya, aku lupa. Yang saya tahu ketika Anda melakukan PLP, Anda tidak sesibuk yang Anda bayangkan juga. Meskipun memang tidak sesantai yang mungkin diperkirakan gitu ya. Jadi memang uh, ya akan ada waktu di mana Anda sibuk, tetapi ada juga waktu sebetulnya Anda tidak ngapa-ngapain gitu ya. Dan ini yang perlu kita manfaatkan bersama. Saya mengambil uh, langkah yang sebetulnya melanggar peraturan Saudara kalau Anda tahu. Saya melanggar peraturan karena memang seharusnya di PLP itu Anda tidak ada perkuliahan sama sekali. Tapi saya nggak peduli. Bukan apa-apa, saya berpengalaman beberapa kali. Uh, mungkin sejak 2014 atau 2013 saya lupa. Saya menghandle mata kuliah yang ada urusannya dengan proposal. Dan itu luar biasa pekerjaan yang melelahkan sekali. Uh, yang terakhir kemarin ini saya uh, juga melakukan hal yang sama. Dan saya memulai perkuliahan di bulan November, dan sesudah November, Desember dua bulan itu tidak cukup. Dari pengalaman yang ada, dua bulan ini tidak cukup. Jadi, e, sengaja saya paksakan untuk mulai lebih awal, dan saya ingin e, memaksa Anda bekerja dengan cara-cara yang nanti kita atur e, langkahnya seperti apa. Saya sendiri masih memikirkan, terus terang saja, e, saya ngotot kepengen harus ada perkuliahan, saya pengen Anda mengerjakan tugas. Uh, tetapi saya juga masih belum menentukan. Jadi mungkin dalam waktu uh, mungkin minggu depan saya akan uh, menggodok begitu ya. Uh, seperti apa uh, proses perkuliahan yang akan kita jalani. Yang sudah saya bayangkan adalah kita uh, saya akan membuat uh, mungkin seperti video uh, ada PowerPoint video kemudian nanti di uh, mungkin diupload di YouTube supaya simple Anda bisa melihat dan mengulang-ulang materi tersebut. Kemudian juga diikuti dengan praktek-praktek yang nanti juga diberi panduan prakteknya seperti apa, sehingga Anda bisa mengerjakan sesuai dengan arahan yang diberikan oleh saya. Saat ini saya menganggap di antara Anda dan saya, saya adalah orang yang lebih berpengalaman dibanding Anda. Uh, saya mohon maaf, saya tidak bermaksud sombong atau apa, tetapi uh, Anda saat ini menyelesaikan S1 pun belum. Jadi belum punya pengalaman meneliti sedangkan saya punya pengalaman meneliti baik di level S1 saya udah pernah S2 saya udah pernah dan S3 saya juga sudah menyelesaikan sehingga saya punya uh, apa namanya pengalaman melakukan penelitian lebih banyak dibanding Anda. Saya punya pengalaman menulis proposal lebih banyak dibanding Anda dan Anda diharapkan bisa bekerja sama untuk mengikuti apa yang uh, arahan dari saya. Meskipun Saudara saya sangat terbuka terhadap inovasi-inovasi yang Anda akan lakukan. Saya tidak memaksakan sesuatu hal, tetapi kita akan melakukan dialog-dialog dan uh, apa namanya kita memikirkan bersama bagaimana uh, uh, apa penelitian anda itu kedepannya seperti apa. <tuh> Perlu uh, saudara ketahui bahwa uh, seminar proposal ini nantinya uh, apa namanya <tuh> seminar proposal ini nantinya akan uh, Betul-betul uh, mengarahkan Anda, memaksa Anda juga kalau pakai bahasa yang saya suka itu uh, untuk membuat proposal yang jadi. Proposal jadi ini adalah langkah awal Anda untuk menulis skripsi, karena proposal yang jadi itu akan menjadi bab satu, chapter satu, sehingga Anda tinggal melanjutkan. Kalau Anda melakukan penelitian yang nanti formatnya kualitatif maka kemudian kemungkinan berikutnya adalah kalau Anda membuat chapter satu proposal itu nanti akan ada tergantung research questions yang ada berapa kalau research questions ada dua berarti kan Anda bikin bab dua kemudian chapter tiga dan kemudian kesimpulan tapi setidaknya langkah awal ini sudah kita ambil saya akan memaksa saudara perlu Anda ketahui dari kemarin juga yang tahun kemarin juga saya sudah memaksa dan kali ini saya akan ngotot lebih keras lagi saya akan memaksa bahwa anda selesai seminar mata Kuliah Research Proposal Seminar Kemudian di bulan Januari Saya keluarkan nilainya Dan kemudian bulan Februari Seharusnya Anda sudah mulai Seminar Proposal yang sesungguhnya Alias ujian proposal skripsi Sehingga sesudah bulan Februari Februari, Maret, April Anda sudah menyelesaikan April atau telat-telatnya di Mei Anda sudah menyelesaikan skripsi Anda Sehingga di bulan Juni Anda sudah bisa sidang Kemudian di Juli Anda selesai sama sekali sehingga Anda menyelesaikan studi dalam kurun waktu 4 tahun dan Anda akan sudah di bulan Oktober. Rencana saya seperti itu. Jadi memang kita uh, harus betul-betul uh, serius dalam rangka uh, apa namanya mengejar target. Ini karena kalau tidak Anda ini yang bikin repot untuk orang tua atau orang yang membiayai kuliah Anda kalau Anda membiayai sendiri berarti anda juga apa namanya mengeluarkan uang yang cukup banyak untuk OKT di semester ganjil tahun 2021, gitu ya. Jadi memang kita harus mengejar. Dan saya sudah membuktikan, saudara, saya sudah membuktikan bahwa uh, kita bisa selesai studi 4 tahun, gitu ya. Jadi kalau ada yang menyatakan tidak bisa, nggak bisa. Saya sudah membuktikan, saudara, bimbingan saya sendiri, bimbingan saya sendiri memang agak terlambat. Uh, bimbingan saya itu ada 14 orang. 14 orang yang tiga orang selesai selesai di bulan uh, Juli ya di bulan Juli selesai itu seminar proposalnya di bulan uh, Maret kalau nggak salah Maret akhir jadi di Maret uh, April Mei Juni gitu ya kemudian di Juli bisa sidang jadi kurun waktunya hitungan saya empat bulan empat bulan itu uh, apa namanya proposalnya dalam posisi yang sudah sangat matang jadi oleh sebab itu saya ngotot sekarang Anda harus bikin proposal yang bagus karena memang mau nggak mau Anda harus punya proposal yang sudah sempurna, sesempurna mungkin dalam kondisi sekitar bayangan saya sekitar 90% kesempurnaannya. Sehingga dosen penguji Anda atau calon pembimbing Anda tidak punya kesempatan untuk mengorek-ngorek kesalahan dan akhirnya merubah judul skripsi Anda, merubah konsep penelitian Anda. Jadi saya pengen semester ini, semester ini Anda betul-betul mateng, mateng. Jadi ide penelitian Anda, proposal yang Anda tulis itu benar-benar matang sehingga nanti ketika diujikan Anda bisa menjawab sehingga pembimbing atau uh, ya calon pembimbing Anda itu tidak punya kesempatan untuk uh, dalam tanda petik mohon maaf mencari kesalahan Anda dan akhirnya menghancurkan penelitian yang sudah dirancang. Oleh sebab itu ini menjadi hal yang sangat penting bagi kita semua untuk betul-betul serius mengikuti mata kuliah ini. Nah, 3 SKS itu berat. Saya kasih tahu tiga SKS itu berat, tetapi juga tidak sulit kalau anda betul-betul mau membagi waktu, gitu ya. Bagaimana cara anda membagi waktu itu juga penting sekali. Uh, dari awal anda sudah dari mungkin saya tidak kalau saya tidak salah semester ya semester kemarin mungkin sekitar bulan apa ya saya selesai mata kuliah intercultural itu, saya sudah menyampaikan bahwa anda sudah berhak mengajukan uh, outline. Tapi memang outline-nya sendiri kemarin sudah mau direvisi dan uh, saya mohon maaf belum selesai revisinya karena saya minta reminder juga dari salah seorang rekan Anda sama-sama lupa mungkin ya. Jadi dia hmm. nyebut lagi saya juga lupa lagi lupa lagi karena memang kebetulan banyak tugas yang harus diselesaikan oleh saya. <tuh> nah ini saudara ya, jadi saya membutuhkan komitmen dari Anda semua. Saya sekali lagi nyatakan saya butuh komitmen dari Anda semua. Saya tidak tahu jumlah keseluruhan mahasiswa yang menghil mata kuliah research proposal seminar ini. Kalau dalam hitungan sementara saya ada 100 orang. Gitu ya, ada 100 orang dan kali ini ya ikut di live hanya 93. Artinya ada beberapa orang yang tidak hadir. Saya nggak peduli. I don't care. Saudara saya nggak peduli. Kehadiran Anda saya nggak peduli. Anda mau datang mau enggak di kuliah saya itu satu hal yang normal, saya nggak peduli. Karena kehadiran itu nilainya 0,05. Tetapi yang lebih penting dari itu di atas kehadiran adalah bagaimana anda menyelesaikan tugas-tugas dengan baik. Ini yang perlu, yang penting sekali anda seriusi. Jadi nggak bisa kalau misalnya anda sekarang sekedar eh, mohon maaf eh, beranggapan bahwa kan saya hadir terus, sir. misalnya eh, ada presentasi Mr. Wahid kuliah saya kan nongol terus. Bukan itu yang dibutuhkan. Saya nggak butuh kehadiran anda dalam arti wujud anda ada di situ. Tetapi yang saya butuhkan adalah kehadiran anda berpikir, kehadiran jiwa anda untuk bekerja dan menunjukkan hasil kerja itu, itu yang lebih penting buat saya, gitu ya. Dan ini uh, saudara sekali lagi uh, memang dibutuhkan kerja yang sangat keras dari kita semua, begitu ya. Uh, tahun kemarin saya bekerja dengan tiga kelas saja. Tiga kelas kalau dikali 30 orang berarti 90 dan saya membaca 92 atau 94 proposal, Saudara ya. Dan itu sangat melelahkan dan memuakkan kalau Anda perlu tahu. Saya mengambil resiko. Terus terang saja saya mengambil resiko. Saya mengambil resiko. Sekali lagi, segala resiko saya tanggung demi Anda. Jadi kalau Anda main-main dengan perkuliahan ini saya peringatkan saya emang ada masalah tapi yang akan menjadi masalah adalah anda sendiri saya mengambil risiko yang lumayan berat ya dari dari segi segala galanya karena saya melakukannya dengan serius saya baca serius saya baca indah anda serius saya baca mungkin kalau ada saya kurang tahu saya akan membaca apa yang anda baca juga sehingga mau tidak mau <tuh> uh, saya akan akan sangat lelah gitu ya dan sekarang saya punya empat kelas saya nggak tahu jumlah kelas A berapa kelas B berapa kelas C berapa kelas D saya nggak nggak ber tahu berapa jumlahnya belum lagi yang uh, dari tahun kemarin mungkin ada sekitar empat orangan uh, Silahkan berapa jumlahnya dan itu akan menjadi pr pekerjaan yang luar biasa kalau satu kelas 30 orang mohon dikonfirmasi kelas A berapa orang kelas B berapa orang C D berapa orang saya nggak tahu PIC belum lapor karena saya memang belum uh, belum meminta itu saya akan membaca sekitar 120 proposal. Kalau satu proposal 25 halaman, saudara, kalau lah 25 halaman atau rendah rendahnya 20 halaman, 20 halaman, saya harus membaca 20 halaman kali 120. Katakan 100, tuh lihat kelas aja 35. Kalau 120 orang, 120 dikali 20 halaman, berarti saya membaca 2.400 halaman kalau saya tidak salah hitung. Atau ya, Betul. Ya kan? 2.400 halaman. Anda bisa bayangkan betapa melelahkannya membaca itu semua. Oleh sebab itu, terima kasih ya. Uh, uh, jumlahnya ada segitu banyaknya. Baik. ya Jadi saya mengambil resiko ini untuk Anda semua. Begitu ya. Saya bukan, uh, mohon maaf, mudah-mudahan ini bukan bagian dari sombong. Tapi memang saya betul-betul saya ambil resiko ini semua. Um, ada beberapa mata kuliah yang lebih menarik begitu ya di di semester baru ini ada mata kuliah yang menarik di mata kuliah pilihan-pilihan yang buat saya asik kayaknya untuk belajar dan lebih ringan gitu ya nggak, nggak 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 semenyiksa research proposal seminar tetapi sekali lagi saya mengambil pilihan saya yang akan menggawangi research proposal seminar ini sebelum mungkin tahun depan mungkin rekan saya mungkin pak lala kalau kalau beliau Berkenan nanti semester depan, Pak Lala. Tapi kalau beliau nggak berkenan, kemungkinannya saya lagi atau mungkin dosen yang lain saya nggak tahu. <tuh> Tapi untuk semester ini, saya uh, handle gitu. Jadi, saya membutuhkan kerjasama Anda semua, saudara. Makanya, di overview malam hari ini, saya ingin menekankan, saya ingin mengingatkan Anda semua, kita akan melangkah ini dengan serius, begitu ya. Ini cukup serius dan memang sangat serius uh, buat saya. Um, Uh, tolong saudara sudah mulai harus menghitung-hitung perkiraan waktu yang memungkinkan uh, nanti didiskusikan untuk PIC silahkan waktu yang paling memungkinkan untuk melakukan kelas daring ini uh, kapan gitu ya uh, waktunya apakah hari Sabtu atau hari Ahad saya siap-siap saja berarti bulan September bulan Oktober kemungkinan besar Kelas daringnya antara hari Sabtu dan hari Ahad kemungkinannya, yang paling memungkinkan kelasnya jam berapa jam berapanya tolong dibantu PIC, kelas A, kelas B, kelas C, kelas D untuk diskusi mengatur waktunya. Nanti di bulan Oktober nanti kita uh, untuk di bulan November dan Desember nanti disesuaikan kembali jadwalnya seperti apa. Dan saudara sekali lagi saya mengambil resiko, saya kalau ditunggu rugi rugi. Bulan hari Sabtu dan hari Ahad saya harusnya libur. Tapi hari Sabtu dan hari Ahad saya berikan untuk anda. Jadi kalau anda tidak mengerjakan apa namanya, anda tidak total, anda keterlaluan, begitu ya. Kalau anda tidak total, anda keterlaluan. Anda berarti eh, bahasa kasar saya mungkin tidak tahu diri ya kalau sampai anda seperti itu. <tuh> Mohon maaf, hmm, saya belum ngajar aja sudah sakit. Nah <tuh> ini ya, jadi eh, begitu. Tolong diatur juga, Anda yang lebih tahu hari-hari apa maksudnya nah, perkuliahan Anda itu jam, apa sorry, PLP Anda jadwalnya hari apa saja, jam berapa saja, Anda harus bisa tahu, ya. Setidaknya satu minggu ini penyesuaian, silahkan konsultasi dengan guru pamongnya, dengan kepala sekolahnya, teknis Anda, PLP seperti apa, apakah Anda diharuskan melakukan pembelajaran daring, Anda menerangkan dan seterusnya atau apa gitu ya ini juga eh, harus segala diperhitungkan gitu ya karena anda tuh seingat saya ada mata kuliah satu mata kuliah pilihan ya ada satu mata kuliah pilihan jadi mata kuliah semester 7 itu ada dua ada tiga, berarti ada PLP yang sekarang sedang Anda jalani, kemudian ada research proposal seminar 3 EGA SKS yang bersama saya. Itu dan satu lagi adalah mata kuliah pilihan. Begitu ya, mata kuliah pilihan ini dua SKS. Jadi, saya pengen ngebut dari awal karena saya tahu bebannya Anda nanti di bulan November dan di bulan Desember itu akan semakin berat. Jadi, saya harap nah, Anda sudah bisa memperhitungkan segala sesuatunya, begitu ya. <tuh> Um, kemudian masalah buku uh, nanti saya sampaikan. Saya nggak tahu gimana teknisnya. Sebab buku yang saya sediakan itu ada buku ada artikel hampir 300 mb Kalau saya kirim via email, saya nggak tahu gimana caranya. Um, nanti saya pikirkan bagaimana. Ada sekitar ya sebanyak itu buku yang mungkin perlu anda baca. <tuh> Ada buku mengenai researchnya aja mungkin ada 6 atau 7, jadi memang modalnya nanti disediakan dari ya maksudnya modal untuk Anda menulis itu disiapkan oleh saya, gitu. Barangkali ada hal yang ingin ditanyakan, boleh ditanyakan di kolom komentar, nanti saya coba jawab sebisa saya. <tuh> Baik, ada komentar dari Kak Angga ya. Angga, betul kalian dikebut dari awal supaya tidak berat di akhir seperti angkatan kami tahun kemarin. Dulu gaya banget dia baru tahun kemarin aja sombong kamu baru selesai enggak. <laughs> ya, yes, semangat dari Kak Angga gitu ya. Baik, Angga betul-betul merasakan bagaimana prosesnya sehingga uh, gitu. Oke, link ke Google Drive. Oke, siap. Insyaallah nanti saya pikirkan nanti link di Google Drive gitu ya. <tuh> ya, saya dan Angga saat ini sedang menyusun outline-nya. Ya, nanti ingetin lagi ya. Baik, saya dan Angga saat ini sedang menyusun uh, apa? aturan mengenai penulisan skripsi termasuk di dalamnya outline outline-nya uh, apa? Sorry, bukan outline, template-nya. Mulai template dari cover harusnya seperti apa, sampai referensi dan ujung belakang dulu. Uh, saya dan Angga sedang bekerja keras untuk menyelesaikan itu. Terima kasih, Angga. <tuh> Angga, salah satu yang uh, saya harus berterima kasih karena berhasil membuktikan bahwa Anda kuliah bisa selesai dalam waktu 4 tahun. 4 tahun saja, saudara, ya. Jangan sampai 5 tahun. Kalau anda bayar sampai empat tahun setengah daripada satu semester UKT buat bayar SPP mending buat saya aja dikumpulin ya nggak apa-apa saya ikhlas nerima <laughs> nah itu saudara ya jadi <coughs> uh, iya angga sangat membantu iya memang uh, uh, salah satu hal yang saya titipkan kepada angkatan angga gitu ya. Uh, Aduh enggak, itu si Fikri pakai love-love enggak. <tuh> nah, salah satu yang saya titipkan kepada Angkatan Angga adalah uh, saya ingin mereka membantu, begitu ya. Seperti apa proses yang sudah dialami, memberi informasi yang jelas, termasuk hambatan-hambatannya, gitu ya. Apa saja yang dialami. Luar biasa, saudara ya, karena orang itu kepalanya enggak satu. Anda menghadapi pembimbing yang nanti kepalanya berbeda. Latar belakang pengalaman belajarnya berbeda, usianya berbeda, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu nanti nah, kita harus apa namanya pinter-pinter uh, gitu ya. Ini yang yang berat. Baik, nanti saudara dalam proses uh, ya perkuliahan ini anda memang dituntut sangat banyak baca sehingga anda punya pengetahuan yang sangat mendalam sehingga ketika anda ngobrol, saya lebih suka kata diskusi, tetapi pada kenyataannya seringkali bukan diskusi, gitu ya dengan dosen pembimbing. Saya sebagai seorang pembimbing, saya melakukan diskusi dengan mahasiswa bimbingan saya dalam proses itu saya belajar banyak, saya membaca apa yang dibaca oleh mahasiswa bimbingan saya sehingga saya mempunyai pemahaman-pemahaman yang relatif sama. Ada tukar pikiran antara saya dan mahasiswa bimbingan saya. Saya punya ide seperti ini, kemudian mahasiswa bimbingan saya akan mencoba memahami apa yang saya inginkan dan kita berkolaborasi, saling membantu, saling membaca, saling mencari referensi bersama-sama, kita mengerjakan itu. Memang pada pada tataran pekerjaannya memang mahasiswa akan melakukan lebih dominan karena memang itu skripsi dia, itu tugas Anda, bukan tugas saya. Tetapi dalam prosesnya, saya melakukan tukar pikiran yang luar biasa mendalam. Saya melakukan pembimbingan seminggu sekali. Ada seminggu dua kali, waktu bulan puasa seminggu tiga kali. Masing-masing satu jam dan itu sangat intens. Akan tetapi, tidak semua orang seperti saya. Ini yang perlu Anda ketahui. Tidak semua orang seperti saya punya kemauan dan kemampuan untuk bekerja menghabiskan waktu berjam-jam bersama mahasiswa bimbingannya. Anda akan menemui dosen-dosen yang eh, apa namanya mungkin dia tidak punya waktu, tidak punya kesempatan untuk melakukan hal seperti itu, tidak punya kesempatan untuk baca bersama, tidak punya kesempatan untuk berdiskusi karena mereka sudah ter cenderung sudah punya eh, pemikiran sendiri gitu, pengalaman mereka lebih banyak. Nah ini yang harus anda ketahui sehingga anda harus punya posisi pemahaman yang lebih mendalam sehingga proses tawar menawar kalau boleh pakai bahasa seperti itu tawar menawarnya itu nanti anda dalam posisi yang anda selalu bisa uh, apa namanya <tuh> uh, bisa bisa menjawab pertanyaan pertanyaan yang diajukan bisa menjawab keraguan keraguan yang diajukan oleh pembimbing sehingga anda bisa menjawab secara ilmiah sekali lagi anda menggunakan referensi referensi saja macam-macam ada dosen-dosen yang memang belum bisa menerima referensi jurnal, ada dosen-dosen yang menerima, oke okay, jurnal pun oke. Okay. Bahkan website juga boleh gitu ya. <tuh> nah, ini yang yang perlu kita pertimbangkan. Baik, saya catat dulu pertanyaannya dari Fatah, aku nggak tahu Fatah siapa mengenai konsul. <tuh> konsul kolektif atau mandiri dari dia Nur Afdillah aku kelas apa dia ini uh, Sabtu dan Minggu live streaming atau ada format lain gitu ya mm -hmm. Kevin, iya saya sudah udah, udah mempersilahkan anda bertanya silahkan. Saya nggak tahu Instagram berapa jam sih, berapa menit. Bisa on terus, saya kira kita sekitar waktu mungkin sekitar 20 menitan lagi. Kalau saya nggak salah, 60 menit. <tuh> Baik, uh, untuk teknis konsultasi seminar proposal, apakah kolektif atau bisa secara personal, saya masih menentukan uh, <tuh> kalau mau enak sih sebetulnya. Uh, bisa anda kolektif berdua atau bertiga datang ke kampus gitu ya saya kira kalau dua bertiga berempat masih bisa diterima di kampus masih boleh masuk asalkan masuknya jalannya satu-satu atau dua-dua gitu ya jangan langsung gerudung empat orang uh, itu bisa saya biasanya uh, kalau saya belum digusur juga mohon maaf kalau belum digusur kantor jurusan lama saya ada di ruang dosen lama hampir setiap hari anda tinggal hubungi saya pagi hari atau malam hari anda janjian dengan saya nanti bisa diatur <tuh> Jadi, uh, anda boleh kolektif atau personal. Kalau anda nggak bisa ketemu, anda pakai telepon boleh-boleh saja. Saya sangat terbuka. Yang penting waktunya kita janjian, karena saudara, saya ingin memastikan anda dilayani dengan baik. Saya nggak mau anda datang dan saya nggak bisa melayani anda karena saya sedang uh, melakukan sesuatu dengan orang lain atau saya sedang mengerjakan satu pekerjaan yang lain begitu. Ya, jadi pastikan kalau anda mau ketemu, mau janjian atau mau sekedar telepon silakan anda janjian dulu biar uh, bisa diatur waktunya anda bisa dilayani dengan baik kemudian untuk jadwal mata kuliah hari Sabtu atau Minggu live streaming atau nanti beda beda uh, uh, bukan live streaming gitu ya <tuh> saya nggak tahu formatnya yang baik seperti apa tetapi Sabtu Minggu itu yang penting waktunya dulu kalau waktunya sudah ada nanti bisa kita tentukan misalkan sehari Sabtu untuk kelas A dan kelas B hari Minggu untuk uh, apa namanya C dan D. Saya nggak tahu apa kita pakai Instagram seperti ini atau mungkin pakai Google Meet atau pakai apa namanya Zoom bisa jadi gitu ya supaya kita bisa tetap muka juga <coughs> biar saya lebih kenal anda juga susah kalau buat saya itu kerja tuh pengennya kenal orangnya gitu ya seperti dia saya nggak tahu saya lupa saya kayaknya belum pernah ngajar dia <coughs> mungkin kelas C atau D ini ya jadi mungkin nanti kita pakai Zoom atau pakai Google Meet, tapi itu yang masih saya pertimbangkan. Saya masih tanya-tanya sama Pak Nana, platform mana yang lebih memungkinkan? Karena platform model di kampus kita masih belum stabil, belum jalan. Nah, nanti kita lihat lagi. Silakan Kevin Max ini, mau menanya apa? Saya tungguin pertanyaannya. <tuh> hmm. Oh dia kelas C, iya, thank you Diana Ini ya, kalau ini 1230 AMX saya ingat ini Diana Ini kelas A mm -mm, Kelas C ya, salam kenal <tuh> Baik, silakan barangkali ada pertanyaan lagi Kurang lebih 15 menit lagi, kalau saya tidak salah Kalau misalnya tiba-tiba mati berarti memang waktunya habis Dan saya tidak menambah waktu lagi ya <tuh> Google Meet saja supaya lebih intens terus juga kuotanya tidak terlalu boros boleh gitu ya meskipun keluhan Pak Nana itu kalau Google Meet aku nggak bisa lihat kalian kata Pak Nana gitu ya tapi ya nanti uh, coba <coughs> kalau Google Meet itu lima berapa batasnya 50 berarti satu kelas satu kelas ya nanti kita coba Oh, <coughs> uh, kalau Zoom, gak kuat kuota. Nah, <coughs> <laughs> lebih baik lihat IG katanya ya nggak tahu nanti kita lihat saya masih memperhitungkan semuanya begitu ya saya masih memperhitungkan ada waktunya kita perlu berinteraksi saudara jadi jadi kemungkinannya nggak begini nggak nggak zoom terus nggak Google Meet terus nggak IG terus nggak nggak seperti itu jadi mungkin ada waktunya ada waktunya kita pakai Google Meet mungkin uh, kemudian juga mungkin saya butuh satu mungkin satu waktu saya pakai zoom juga supaya saya bisa lihat wajah anda biar saya kenal gitu ya biar kita lebih <tuh> apa namanya itu yang hilang di kelas online itu yang hilang adalah uh, bagaimana anda bisa mengenali masing-masing individu baik Kevin uh, kita harus banyak baca untuk bahan bacaan yang kita baca itu tentang materi proposal iya itu yang nanti akan saya pandu setiap minggu ya <tuh> Uh, jadi nanti saya pandu memang tugasnya minggu ini apa, minggu depannya apa, begitu ya Nah ini satu orang ajeng ini kebelatan kalau pakai IG, saya nggak tahu kenapa nih <tuh> Jadi mungkin uh, itu ya Ya semuanya saya pertimbangkan, Google Meet, YouTube, dan lain sebagainya semua sedang dipertimbangkan begitu ya Itu semua sedang dipertimbangkan Baik, masalah materi apa yang dibaca, begitu ya. Materi apa yang dibaca itu yang nanti akan saya uh, sampaikan mungkin setiap minggu begitu ya. Anda harus baca apa apa-apanya itu nanti saya baca. Saya saya share maksud saya. Jadi tugasnya kalau mata kuliah saya itu per minggu. Baik, dari Shams Propos ada RPS-nya enggak ada RPS-nya ada ya setiap perempuan tahu bisa materi apa yang akan dibahas ada RPS nya saya sudah jadi yang tahun kemarin tetapi uh, saya buka kembali saya lihat perlu ada perubahan yang cukup besar begitu ya kalau yang kemarin itu masih belum begitu terarah maka saya harus membaca lagi uh, kemudian nanti <klihat> nanti saya tentukan lagi mulai dari introductionnya seperti apa. Jadi kalau yang kemarin itu menulis background itu kan masih belum, belum, belum jelas yang tahun kemarin. Nah, tahun sekarang saya mau lebih, lebih, lebih fix gitu ya, introduction isinya apa. Checklistnya juga saya sedang revisi, makanya saya butuh waktu. Anda di sana butuh waktu penyesuaian untuk uh, PLP, maka saya di kampus akan menyesuaikan RPS-nya, saya susun lagi begitu ya. Kalau asal jadi sudah ada, tetapi saya nggak mau asal jadi, saya akan... Uh, uh, apa namanya, saya akan baca lagi. Uh, Rujukan wilayah kajian saya nggak ada bahasanya rujukan gitu ya <tuh> Apa ini saran apa ini Rujukan wilayah kajian Iya sudah pernah ada kan wilayah kajian Yaitu wilayah kajian itu nanti Anda ketau, anda coba baca lagi Kalau lupa ada di Diana Diana tahu itu ya wilayah kajian apa aja Iya <tuh> Uh, saya tidak membatasi siapa ini. Jangan bosan-bosan ini siapa sih Asidik El Nur? Kayaknya kakak tingkat tapi ya. Jangan bosan-bosan <tuh> baca jurnal dan menunda tugas. gitu ya satu kali menunda tugas satu langkah tertinggal betul sekali ya itu yang dialami oleh banyak sekali rekan Anda uh, ketika Anda menunda. <tuh> halo pak hakim <tuh> nah satu kali anda menunda memang betul anda akan ketinggalan begitu ya ini yang sering kali terjadi anda merasa ah santai ah nanti aja belum waktu ya dikumpulkan enggak enggak begitu caranya tugas yang anda kumpulkan itu saudara sekali lagi kalau saya misalnya anda meninggalkan satu tugas begini urutannya tugasnya satu akan berimbas kepada tugas selanjutnya tugas selanjutnya akan berimbas ke tugas selanjutnya lagi ketiga Ketiga akan keempat. Jadi kalau Anda ketinggalan satu dan dua, tiba-tiba Anda ketemu saya di keempat, itu karena ada ada, ada ada yang hilang luar biasa. Banyak sekali yang hilang, dan ini akan membuat Anda kesulitan. Dan bukan cuma Anda yang kesulitan, tapi saya juga kesulitan. Karena saya harus menjelaskan kembali empat minggu. Lihat, bayangkan rentang waktunya. <tuh> gitu ya. Yang yang berikutnya itu panjang sekali dan ini melelahkan. Jadi saya harus menjelaskan, misalnya begini saudara. Ketika saya berkata misalnya, coba kita akan melakukan mencari tahu apa pentingnya wilayah penelitian Anda. Ya ini 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 sering sekali saya tanyakan. Emang penting penelitianmu itu? Emang penting? Emang wilayah penelitianmu itu penting apa? Seberapa pentingnya penelitian Anda itu nantinya? Nah ini ini apa? Uh, <tuh> Anda harus tahu dari awal. Iyanor atau Ila saya tahu cuma nama nama panggilnya saya lupa dia tuh. Nah ini saudara, ketika saya bertanya nanti Anda harus mempersiapkan apa pentingnya wilayah penelitian Anda. Anda harus tahu dan harus punya referensinya, paling enggak lima referensi dah yang menyatakan, menyatakan wilayah penelitian Anda itu penting. Nah ini harus segera dicari gitu loh. Jangan sampai ketika saya baca calon proposal Anda di introduction saya nggak ketemu ini dan itu posisinya ada di meeting nomor 5 gitu loh. Sesudah satu bulan di, di minggu pertama saya saya minta misalnya minggu pertama ya atau minggu kedua saya cari. Coba cari pentingnya wilayah penelitian Anda. <tuh> misalnya Anda penelitiannya wilayahnya assessment in 21st century. Ya, ada assessment penilaian abad 21 seperti apa. Saya nanya dari awal nih, coba dicari referensinya. Apa pentingnya assessment begitu? Sesudah pentingnya asesmen nanti saya bertanya yang lain, yang lain. Nah, ketika di pertemuan ke-8 saya tidak menemukan jawaban yang ini, itu kan sangat menyebalkan begitu. Saya harus mengulang lagi, mengulang lagi dan itu kan luar biasa melelahkannya gitu ya. Jadi segera pertemuan tiap pertemuan ada tugas segera dikerjakan gitu ya. <tuh> Seperti tugas yang harus Anda kumpulkan nanti malam gitu ya. Saudara Tugas itu memang untuk mengukur seberapa serius Anda, seberapa besar keinginan Anda untuk belajar. <tuh> gitu ya. Tugas itu memang sengaja seperti itu. Saya sudah punya datanya siapa yang sudah daftar, sudah apa? waktu mendaftar di uh, webinar yang saya uh, sampaikan. Saya sudah punya datanya namanya siapa-siapa saja. Kemudian yang punya sertifikat juga saya punya siapa-siapa saja yang punya sertifikat. <tuh> Lu buat apa Serko? kok enggak Tugas kok nggak ngomong-ngomong. Ya memang begitu saya itu. Salah satunya, karena memang ini untuk menguji. Saya mau tahu seberapa siap Anda. Seberapa penting, eh, seberapa peduli Anda tentang hidup Anda. Di webinar itu sudah jelas. Di webinar yang kemarin itu sudah jelas. Bahwa itu adalah... <coughs> Bukan besok, nanti malam cuy. Hari Senin 00 itu nanti malam. Enak aja. Senin 00, sekarang hari Ahad kan? ada Sabtu sekarang Ahad kan? Iya, berarti nanti malam Anda harus ngumpulin jam 00 <tuh> Awas kalau nggak ngumpulin Nah, saya memang sengaja seperti itu Itu untuk Anda loh Saya webinar yang kemarin itu untuk Anda Untuk semester 7 Tetapi Anda kan menganggap itu tidak peduli Anda pikir Anda berpikir itu tidak penting padahal itu luar biasa penting sekali semua yang harus anda persiapkan sebelum melaksanakan penulisan skripsi itu ada di situ saya mau menjelaskan secara overview ya di situ itu, <tuh> nah, itu ya ini saudara ya <tuh> salah instruksi ah ya. bukan salah saya ya saya udah bilang pokoknya senin jam 00 sudah dikirim begitu ya baik nah ini penontonnya turun jadi 79 pada pindah ke WA ini. Oh, gimana ini? Tugasnya ternyata nanti malam. Surprise. That's me. Baik ya. Ini saudara yang uh, saya kira penting sekali uh, perlu diketahui oleh kita semua. <coughs> Baik, apakah ada pertanyaan lagi? <coughs> Saudara, anda berhak bertanya kepada saya, silahkan. Anda nge-chat saya kapan aja boleh, tetapi jangan menuntut saya untuk segera membalas, karena memang dalam konteks ini saya punya kesibukan juga, begitu ya? Eh, pada ketawa, hahaha, aku jahat ya, salah tangkap, salah operan kali, salah tangkap. Kalau ada sesuatu hal yang tidak jelas, Anda boleh bertanya kepada saya kapan saja Anda chat, tapi mohon maaf, bukannya saya sombong, tetapi saya akan berusaha membalas ketika waktu saya sempat, begitu ya, gitu saudara. <tuh> uh, insya Allah semua chat yang masuk saya balas, tolong sebutkan nama kelasnya, begitu ya. Uh, saya lebih suka kalau saya bisa lihat muka Anda di foto profilnya, begitu ya. Jangan sampai foto profilnya disembunyikan Open aja lah SKS mode on Aku jahat enggak Ya aku jahat begitu memang Baik Sekarang sudah jam 8.46 Mungkin sekitar 10 menit lagi akan saya akhiri Masih ada pertanyaan kah saudara? Ini semua orang lagi panik gitu ya Wah, aku belum, aku belum. Saudara, apakah anda mengikuti atau tidak? Anda boleh mengumpulkan tugasnya, karena yang saya minta itu refleksinya. Kalau anda cukup cerdas maka akan anda akan minta powerpoint-nya. <tuh> kemudian powerpoint kepada teman anda yang ikutan, kemudian anda menyelesaikan dan anda tidak peduli mengumpulkan dengan sertifikat atau tidak, begitu ya? Jadi memang kalau dilihat dari nilainya akan berbeda. Kalau anda daftar webinar dari awal, tentu akan berbeda nilainya dengan yang ikut webinar pas sesi itunya saja. Tapi dapat seminar, dapat apa? Sorry, dapat uh, sertifikat. Kemudian sesudah itu level bawahnya adalah nggak daftar, nggak ikut, nggak dapat sertifikat, tapi ngerjain tugas ya bolehlah saya terima gitu ya. Nah, dan level yang paling bawah biasanya yang nggak ngapa-ngapain, diem aja nah ini yang paling parah begitu ya tapi keempat ini memang ada uh, ada nilai khusus dari saya uh, yang mungkin bisa menjadi syafaat nanti di hari akhir yaitu di hari pengumpulan tugas akhir di mana kemungkinan nilai anda kecil akan bisa dibantu dari situ habis <tuh> nonton live langsung nyelesain ya syukurin <tuh> aku kok seneng ya <tuh> baik ada lagi yang perlu disampaikan Penontonnya turun jadi 70 orang Pada kabur semua ke grup WA nya ya. ah, Tidak tidak aku belum Bagi filenya share share Awas saja ya Dan saya tidak tidak menghendaki Anda melakukan pemalsuan sertifikat Anda bisa melakukan pemalsuan sertifikat Tapi saya punya datanya kok jadi nggak usah repot-repot gitu ya nggak usah repot-repot memasukkan, saya udah punya datanya siapa yang punya sertifikat, siapa yang enggak, begitu. Iya. <tuh> 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 <Yeah. tuh> Waktu semester lima kemarin di mata kuliah eh, apa namanya language assessment eh, itu saya bekerja dengan kelompok gitu ya, dan saya kira memang eh, <tuh> Iya <laughs> bekerja berkelompok Saya ngawasinya lebih mudah Kali ini saya harus bekerja dengan 100 Berapa tadi? 3, 35 nya Ada 3, ada 39 Ya Allah banyak banget gitu ya Berarti 100 100 mungkin hampir 150 orang ya saya harus bekerja dengan 150 orang dan waktu saya hanya ada lima hari oke okay lah saya kasih tujuh hari silakan waktunya diatur yang sebaik-baiknya uh, nanti saya bikin aturan lah gimana caranya ya kalau anda mau ketemu dengan saya di kampus jadi nanti saudara pastikan anda koordinasi tolong diperhatikan baik-baik dan disampaikan kepada teman-teman yang lagi sibuk nyari ngerjain tugas untuk yang masih live tolong disampaikan nanti untuk berkoordinasi dengan bagian kurikulum dengan guru pamong kepala sekolah untuk memastikan anda harus bekerjanya hari apa saja begitu ya anda harus PLP-nya hari apa saja dan sangat baik kalau anda punya kesempatan untuk libur di hari apa misalnya begitu ya sehingga anda punya kesempatan mungkin main ke kampus ketemu saya nggak apa-apa <tuh> saya tidak berkeberatan uh, oh, ketemu dengan anda untuk ngobrolin masalah proposal begitu ya uh, mungkin angkatannya L mungkin angkatannya Angga tahu terutama kelas A angkatannya kelas Angga itu saya pernah UTS sampai jam setengah sembilan malam saya di kampus begitu ya Jadi buat saya eh, Saya senang-senang aja yang penting Anda mau belajar Yang penting Anda memang mau Yang penting mau gitu ya eh, Itu yang paling penting sehingga hasil yang kita harapkan bisa dicapai Ya terima kasih doanya juga Terima kasih dukungannya Jadi tolong supaya saya sehat Supaya semangat Jangan nambah saya pikiran kalau saya, kasih tugas kerjain lah, pokoknya kerjain gitu ya. Kerjain jangan ditunda-tunda. Kalau ditunda-tunda tuh yang pusing saya, kalau Anda mungkin nggak pusing gitu ya. Ini santai aja, saya yang pusing gitu ya, Seringkali saya pusing. Begitu. Iya, terima kasih atas doa-doanya. Baik, sekarang jam 8:51. Kalau tidak ada lagi pertanyaan. 56 orang viewer jatuh turun. Ye, yeah, semua pada kabur. nggak tahu ya, mereka mungkin ngedumel, mungkin mereka kesel, mungkin lagi memaki di dalam hati gitu ya. Enggak <tuh> uh, apa-apalah. <tuh> ya. Baik ya. Kalau tidak ada lagi pertanyaan, semangat juga buat Anda semua. Ya, sehat jaga-jaga kesehatan juga Anda kondisinya jaga makan juga begitu ya. Tolong <tuh> nanti minggu dalam waktu satu minggu saya kasih waktu Anda mengatur jadwal yang baik begitu ya. Saya juga di sini siap-siap, Anda di sana juga siap-siap, jaga waktunya. Weekend ada konsul boleh nanti kita dicoba begitu ya, nanti dicoba diatur waktunya. Boleh-boleh saja sih sementara ini mah. Sementara ini mah boleh. <tuh> <tuh> Sementara ini boleh, yang penting janjian dulu, gitu ya, biar kita bisa atur waktunya, biar bisa enak. Terima kasih juga untuk semuanya, semangat semuanya ya. Abis ini off langsung, garap gitu ya, langsung digarap, langsung dikerjakan. Gimana caranya? Nggak tahu, saya juga, saya mau tidur, masih pilek ya. Kali lagi diatur waktunya, diatur waktunya. Saya kira ha -ha malam ini saya sangat uh, senang begitu ya karena saya sudah menyampaikan apa yang saya maksudkan Jadi mudah-mudahan Anda tidak lagi berpikiran negatif bahwa Pak Wahid ini kayaknya kok ngeburu-ngburu sendiri aja enggak Ini untuk Anda, untuk kita semua, kalau hitungannya capek, Anda capek, saya lebih capek Sekali lagi hitungannya 20 proposal, 20 halaman, dikali 100, mungkin 140 orang Berarti saya baca 2.800 halaman begitu ya kalau anda pikir saya menyiksa anda salah, saya menyiksa diri saya sendiri. Terima kasih udah oh, ada yang ngusir nih, ya selamat beristirahat katanya nih. Hmm, iya -mm, yeah, iya yeah, iya yeah, iya, yeah. aku cabut, aku cabut. Ya, yeah. baik, semangat semuanya saudara-saudara. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. bye, -bye. saya nggak simpen ini sendiri itu ya di story ya nggak bisa. Setahu saya sekarang nggak bisa disimpan di story. Jadi cerita ini akan menguap begitu saja. Terima kasih. Selamat lembur. Dan mudah-mudahan sukses buat kita semua ya, sehat-sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Thank you, thank you. thank you thank you thank you thank you i mean i mean thank you thank you bye- bye ako stop sekarang.